dampak yang paling negatif yang dirasakan oleh Tol? Orang tua, membantah orang tua, terus mau membunuh ibu. Hah? Mau benar ini mau membunuh ibu? Iya. Mau membunuh ibu? Hah? Gara-gara Mendy mau membunuh ibu? Iya, gara-gara saking keselnya. Saking keselnya? Selalu diambil hatinya saat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku di seluruh Indonesia? Hari ini juga kita bertemu kembali untuk berbagi pengalaman dan solusi. Dan saya sekarang ditemani oleh adik kita yang namanya siapa? Thoriq Alfarabi Permana. Thoriq Alfarabi Permana berasal dari Bogor. Adik Thoriq ini akan menyampaikan beberapa hal. Kenapa Thoriq ini bisa berada di pondok pesantren? Ya, gara-gara saya sering kecanduan game, main game, terus kalau saya main game pasti saya bisa sekolah di kecanduan game. Nah, ini yang dirasakan oleh Thoriq itu sendiri, kecanduan gamenya itu dampak yang paling negatif yang dirasakan oleh Thoriq kira-kira? Orang tua, membantah orang tua, terus mau membunuh ibu. Hah? Mau benar ini mau membunuh ibu? Iya. Mau membunuh ibu? Hah? Gara-gara Mendy mau membunuh ibu? Iya, gara-gara saking keselnya selalu diambil HP-nya saat saya bermain. Berapa kali upaya untuk mau membunuh ibu itu? Tiga kali berupaya untuk membunuh ibu. Sempat dikejar nggak? Enggak, cuman hampir aja mau lempar kayak pisau gitu. Baru cuman saya masih bisa menahan emosi. Jadi ibu kalau berada di rumah ambil pisau dilempar, mau dilempar sama pisau. Itu yang upaya yang ketiga kali. Ketiga kali. Astagfirullahaladzim. Nah, selain berupaya untuk membunuh ibu, apalagi ini yang dirasakan ketika suka mencuri buat beli hasil buat game kayak barang-barang di game. Mencuri barang-barang untuk membeli yang ada di dalam game. Barang lagi yang ada dalam game. Iya. Iya. Kira-kira barang apa yang dicuri itu? Yang sering dicuri di rumah? Uang. Itu. Uang. Milik ayah dari dompet. Kadang-kadang ayah, kadang-kadang ibu. Tapi orang tua tahu nggak? Tahu. Tahu ngambil. Tahu. Tapi tidak pernah memperingatkan. Pernah memperingatkan, cuman habis itu saya udah nggak lagi, nggak lagi mencuri. Jadi saya pakai hasil uang saya sendiri. Nanti mana caranya? Paling markir. Jadi parkiran untuk membeli barang-barang di dalam game. Oke. Waduh. Nama game yang Thoriq mainkan, game apa? PB, PUBG, ML, Dota, sama ini Grotopia udah. Lebih dari 5 ya yang disertainya. Tapi yang sering diulang-ulang, yang membuat kecanduan gitu, yang mana nih dari yang tadi itu? PUBG. Kenapa pilih PUBG? Karena PUBG lebih seru. Soalnya dia itu kayak main game shooter. Jadi mainnya sama orang lain. Jadi kan ketemu PUBG. Nah, sekarang sudah kecanduan. Benci enggak sama PUBG? Atau sama game yang lain? Kadang-kadang gitu sih. Ada rasa gelisah. Resah? Gelisah? Sama kayak gak sabar gitu mau apa main gitu. Kalau udah diberhentiin kayak masih ada rasa mau main, jadi saya main itu 24 jam non-stop. Berhenti jika mau mandi. Iya, mau mandi, mau makan, berhenti dulu. Berhenti gitu. Mandi dalam satu hari berapa kali? Dua kali biasa normalnya kalau mandi gitu. Tapi untuk memainkan ini hampir non-stop 24 jam. Iya, PUBG ini. Iya.